Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma wa waffiqna amalan maqbula. Amma ba'du. Abah Adam, para abah, para ambu, seluruh jamaah Azmiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita setiap detik semenjak kita lahir sampai nanti. Terus menerus kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengucapkan syukur alhamdulillah, terus kita meluangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mentadabburi, mengkaji Al-Qur'an. Aktivitas kita dicatat sebagai amal ibadah yang mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, manusia agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau bersabda, di antara sabdanya adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang terbaik, yakni orang yang mau belajar dan menyampaikan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Azmiyah yang dimuliakan Allah, kita akan nanti mengikuti tilawah yang akan dibaca oleh Ambu Kristiorini, membaca surah An-Nisa ayat 95 sampai 101, yang diikuti nanti dengan kajian tafsirnya akan dibaca oleh Ambu Cici Sri. Ambu Cici. Kemudian Supriyati. Ambu Cici Sri Supriyati. Untuk itu kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, surah yang artinya pembuka. Mudah-mudahan hati kita, pikiran kita, segala kebaikan mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan iman Islam kita Allah jaga, Allah tetapkan, keluarga kita, anak keturunan kita sampai yaumil kiamah, dan juga mudah-mudahan di antara keluarga kita yang mungkin lagi sakit, Allah berikan ketabahan, kesabaran, sehingga dengan tabah dan sabar itu Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik, memberikan pahala, dan kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang segera. Kita doakan juga mudah-mudahan orang tua kita, leluhur kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat yang telah mendahului kita, Allah ampuni semua dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya pertamanan dari pertamanan surga. Ya Allah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dipersilahkan kepada Ambu Kristiorini membaca surah An-Nisa ayat 95 sampai ayat 101. Silakan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras Bu Kristio. يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهد
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين فَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا وَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن بارك الله فيك بارك الله لنا بتلاوة القرآن وباستماعه mudah-mudahan Ambu Kristior ini mendapatkan limpahan berkah ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan semua jemaah Azmiyah yang telah
mendengarkan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Saya tanya nih, Amburini. Amburini kalau sholat suka ngeblank apa enggak tuh? Pernah. Pernah. Saya itu kalau sholat kadang-kadang walaupun jadi imam itu suka ngeblank. Jadi badannya sholat tapi pikirannya kadang-kadang ke Cawang, kadang-kadang pikirannya ke Senen, pikirannya kadang kemana-mana. Ya Allah, itu. Tapi sekarang saya tanya, baca Al-Quran satu halaman mulai dari ayat 95 sampai 101 itu barusan ingat masalah dapur enggak tuh? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena otak kita, hati kita, indera kita itu tertarik dengan Al-Quran. Maka dikatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling utama dari umatku adalah membaca Al-Quran. Ini ilmiah, bukan hanya sekedar doktrin keagamaan enggak, tapi baca Quran itu betul-betul ilmiah. Ketika kita sholat, pikiran kita itu sering melayang-layang. Tapi giliran kita membaca Al-Quran, jangankan melayang-layang, sepersekian detik Anda enggak konsentrasi, macet itu bacaan. Ya, itu betapa hebatnya membaca Al-Quran. Jadi apa namanya, untuk meningkatkan kecerdasan, jadi Abah Oyan, Abah Luki, Abah Edi, kalau ingin meningkatkan kecerdasan, ini ilmiah ini, bisa dibuktikan. Senantiasalah membaca Al-Quran. Otak Anda itu akan dijaga oleh Allah, alias tidak akan pikun. Kenapa? Otak itu sarafnya itu aktif terus, membaca terus. Aktif. Mohon maaf. Mulai dari huruf A, alif, ba, ta, fa, jim, ha, kho, sampai huruf ya, itu akan merespon urat saraf yang ada di otak. Urat saraf yang ada di otak itu. Sehingga otak kita itu akan senantiasa aktif, yang apabila otak kita itu aktif, gampang untuk mencerna satu permasalahan. Mikirnya itu cepat. Oh, ini ada problem seperti ini, solusinya bagaimana? Tak, 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 tak. Itu cepat menyelesaikan. Itu berkahnya membaca Al-Quranul Karim. Maka Ambu Rini yang Masya Allah langgam lantunan adanya itu ngademin ati. Ngademin ati itu bacaan Al-Qurannya Ambu Rini itu. Maka saya minta untuk istiqomah membaca Al-Quran. Khususnya ba'da sholat subuh. Setelah apa Ambu Rini? Setelah sholat subuh, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Karena itu adalah udara yang paling fresh. Terus badan kita juga lagi fresh. Pikiran lagi fresh. Diberikan konsumsi atau nutrisi yang paling istimewa. Yakni Al-Quran. Dan obat yang paling top itu adalah Al-Quran. Udara pagi masih seger. Dikasih Al-Quran. Nutrisinya itu top, markotop. Barat kita habis baca Quran, ya kan? Tenggorokan kering, Ambur ini, silahkan minum terlebih dahulu. Itu nutrisinya pas itu ya. Silahkan Ambur. Pas, biar pas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ambur ini, silahkan minum dulu, Abah Hoyan. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Yang udah haus. Siap, minum dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kopi itu, bro. Aku minum dulu. Benar-benar nih, apa? Saya pesen deh. Apa namanya, obat yang paling top itu. Kata hadis ini. Obat hati ada lima macamnya. Yang pertama, baca Quran dengan maknanya. Sholat malam itu belakangan nomor sekian. The first, yang pertama dan yang paling istimewa itu adalah membaca Al-Quran. Kenapa baca Al-Quran itu paling istimewa? Karena bisa menjadikan otak itu konsentrasi. Kalau otak konsentrasi, Anda mikir segala macam itu nanti akan cepat untuk menemukan kesimpulan, mendapatkan petunjuk. Ini resep dari Allah, resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat-ingat itu Ambu Rini ya, habis subuh
Ini kalau untuk kelasnya Ambur ini nih, ini minimal nih 5 halaman. Berapa? 5 halaman. Ini kalau untuk Ambur 2 aja cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Halamannya boleh dicicil ya. Kalau ya. Pokoknya durasinya tuh durasinya kira-kira 10 sampai 15 menit lah. 10 sampai 15 menit. Itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yeah. Pokoknya kira-kira 15 menit. 15 menit habis itu Anda menelaah. Saya anjurkan kepada Profesor Royan, Erni, Abah Adam semuanya, nanti setelah kita baca Quran, rasakan betapa jernihnya pikiran kita, hati kita, sehingga ketika jernih itu yang dinamakan ulul albab. Siapa? Ulul albab. Ulul albab. Ulul albab. Ulul albab. Orang yang mempunyai pikiran dan hati yang bersih. Ada orang taknya cemerlang tapi hatinya kotor. Ada orang yang hatinya bersih tapi pikirannya enggak cerdas. Tapi ulul albab itu menghimpun dua-duanya. Yakni orang yang mempunyai akal dan hati yang bersih. Untuk mendapatkan albab itu adalah dengan membaca Al-Quran, khususnya pada sholat subuh. Sholat subuh. Itu Ambu Erni, saya itu andalannya ya habis sholat subuh itu. Paling banyak tuh. Kadang-kadang sejus itu sekaligus. Sekali duduk saya itu satu jus. Iya. Press. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah. Insya Allah. Resep saya ini. Ini resep saya sudah mencobanya bertahun-tahun nih. Enak banget. Jadi walaupun ada problem apapun, kecil. Kenapa? Karena jalan keluarnya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang masuk ke kajian tafsirnya, yakni Ambu Cici Purnomo, surah Al-Baqarah ayat 150-151. Baik, mungkin bisa dibaca terlebih dahulu, dilantunkan ayatnya, ayat 151. 151 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatral li'alla yakuna lin-nasi 'alaykum hujjatun illa alladhina dolamu minhum alladzina dolamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wali utimani'mati alaikum wala'allakum tahtadun kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Satu ayat lagi. Ambu Cici, satu ayat lagi. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Allah, masya Allah. Pak Ustaz. Ya. Di luar skenario, saya janjinya sama
Bu Cici, Pak Ustadz yang baca, Bu Cici yang ngikutin. Ya, nggak apa-apa ini. Ini apa namanya? Baca. Pengen tahu. Mohon maaf Bu Cici ya. Bagus, maaf, tapi bagus. Insyaallah. Ini sama-sama. Ya. Kenapa? Iya. Nanti. Masya tapi Allah, petunjuknya. Allah, Allah. Ya Allah. Ya, saya khawatir yang lainnya, yang lainnya kayak Bu Waci sama Bu Fimala nanti nggak mau ngikutin, tapi nanti yang Bu Fimala sama Bu Waci dibaca sama Pak Ustadz Joko ya. Ya, Insya Allah. Ya. Terima kasih. Dan saya sudah prediksi biasanya kalau para ambu, saudara-saudara kita yang lewat belajar itu braille itu biasanya bacaannya istimewa. Makanya pas prediksi saya, insya Allah bahasanya istimewa tuh. Amin. Baik, ternyata benar. Ambu Cici Sri Pri... Cici Purnomo aja lah supaya gampang. Ya, Cici Purnomo, ya. Supri Jati, ya. Baik, kita masuk ke topik tafsir kita. Sebenarnya ayatnya itu adalah ayat 151, 152. 150 kemarin kan sudah. Ya. Jadi temanya adalah penyempurnaan nikmat Allah, kewajiban berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke materi tafsirnya Ambu Cici Purnomo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 151 kama arsalna. Wah, malah kama arsalna. Oh, kama arsalna. Wa ma ya. Arsalna kama. Ya, kama arsalna. Seperti halnya. Seperti halnya kami mengutus. Kami mengutus fikum. Fikum kepada kalian. Kepada kalian rasulan. Rasulan. Seorang rasul. Seorang rasul. Minkum. Minkum. Dari golongan kalian. Dari golongan kalian. Baik, sedikit kita masuk ke kajian tafsir tentang faedah atau huruf di dalam Al-Qur'an itu mempunyai makna. Makna kama, ka sendiri itu mempunyai arti seperti. Terus yang diserupakan itu apanya? Gitu loh. Seperti halnya kami utus kepada kalian. Yang dipersamakan itu apanya? Yakni yang dipersamakan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada bangsa Arab khususnya pada waktu itu. Yakni umat Islam, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Madinah itu disempurnakan nikmatnya. Yang tadinya berkiblat ke Baitul Maqdis di Palestina kemudian dirubah nikmat kiblat itu menuju ke Baitullah Al-Haram, yakni Ka'bah. Itu merupakan satu nikmat. Karena kenapa? Itulah kelahiran Rasulullah dan Nabi Ibrahim juga adalah moyang dari bangsa Arab. Makanya tentunya, mohon maaf nih, idealnya Presiden Indonesia itu adalah orang Indonesia asli. Idealnya dan itu sudah apa namanya, memang seharusnya nikmat bagi warga bangsa Indonesia adalah apabila pemimpinnya adalah bangsa Indonesia asli. Nah itu yang kemarin oleh para wakil rakyat khususnya yang bergelut dalam bidang hukum itu. Nah kata-kata asli itu sekarang masih ada atau sudah gimana itu Abah Luki? Aduh. Tidak ada. Tidak ada. Masih, nah, masih. 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 Alhamdulillah. Kalau masih itu membuat tentram
jiwa kita. Kenapa? Ini adalah tanah air kita, tanah leluhur kita. Kalau yang mimpin itu bukan bangsa Indonesia, pribumi asli, terus gimana tuh? Tuh. Nah, satu nikmat. Kurang lebih demikian. Tasbih atau perumpamaannya demikian. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, terus dikirim kepada menjadi utusan itu adalah dari kalangan mereka sendiri. Ini mungkin nanti bisa di-share ke rekan-rekan Abah Oyan, Abah Luki, Ambu Erni. Kita sebagai umat Islam, kita berkacalah kepada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 151. Di antara nikmat yang bisa melegakan jiwa, penyempurnaan nikmat itu adalah Allah mengutus utusan dari langit-Mu sendiri. Kita bangsa Indonesia, kita pribumi asli, idealnya yang jadi pimpinan kita adalah putra bangsa Indonesia, warga Indonesia asli. Lebih demikian. Itu adalah merupakan nikmat yang sempurna. Sampai di sini, baik. Kama. Nah, kiblat disempurnakan oleh Allah yang tadinya ke Baitul Maqdis terus beralih ke Mekah. Kemudian utusan juga dari kalangan kalian sendiri. Itu kan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian sebagaimana seperti halnya kami mengutus seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, itu adalah merupakan bagian daripada penyempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tugas daripada utusan Allah itu, kita lanjut Ambu Cici. Lihat lu. Mari nih. Ya telu. Nah, tolong Syekh Yadi itu di apa namanya di mute, itu suaranya keluar di mute. Yatlu. Yang dia membacakan. Ya. Alaikum. Atas kalian. Ayatina. Ayat-ayat kami. Baik, kita perhatikan di antara tugas Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membacakan ayat-ayat kami, maksudnya Al-Qur'an. Kata yatlu Ambu Cici Jamaah Azmiyah adalah kata kerja yang bukan masa sekarang dan akan datang. Jadi kalau bahasanya Abah Adam itu adalah present tense and future tense. Kira-kira demikian. Sekarang nanti seterusnya kita harus membaca Al-Qur'an. Nah, karena itu adalah kitab panduan. Kemudian lanjut wa yuzakkikum. Dan dia juga mensucikan kalian. Dari perbuatan syirik dan maksiat. Jadi kata mensuci itu titik fokusnya adalah jiwa. Jadi banyak orang bersih badannya, casingnya baik, akan tetapi jiwanya kotor. Tapi penekanan dalam Al-Qur'an itu adalah tidak hanya sekedar bersih lahirnya, tapi fokusnya ada jiwanya bersih. Jadi jiwa pada waktu itu kan manusia cenderung untuk menyembah berhala, sesuatu yang kasat mata zaman bahala. Tapi sekarang berhalanya berupa yang namanya setan gepeng. HP setan gepeng.
pinter ya. Masyaallah. Itu setan setan abad ini itu adalah setan gepeng. Setan gepeng. Berhala zaman sekarang itu adalah setan gepeng. Di satu sisi kalau digunakan untuk ngaji Zoom itu akan menjadi sarana ibadah, akan tetapi betapa banyak setan gepeng itu menjerumuskan khususnya generasi muda dan anak-anak. Yang tongkat estafet yang telah dirintis oleh para ulama. Kalau tugas kita itu tidak serius mendidik anak bangsa, khususnya dalam hal jiwa, ini repot. Maka dari itu, Wayuzakikum itu sesuai dan cocok dengan lagu Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman. Bangunlah jiwanya. Apa? Jiwanya. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang pertama yang menjadi fokus itu adalah bangunlah jiwanya. Bukan dibangun akal atau otaknya. Akan tetapi yang dibangun adalah jiwanya. Jiwa patriotisme, jiwa kejujuran, jiwa kesungguhan, dan seterusnya. Jiwa pantang menyerah. Itu yang harus dimasukkan ke dalam hati. Nah, termasuk di sini indikasinya, wa yuzakkikum, dan tugas Rasul itu adalah mensucikan kalian dari jiwa yang kotor. Kalau jiwa kotor itu pada gilirannya akan mengantar kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama adalah syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jadi tugasnya pertama itu membacakan Al-Qur'an, yang kemudian adalah mensucikan jiwa. Mohon diperhatikan Amburini yang tadi apa namanya membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu bisa dipastikan akan membersihkan hati dan pikiran. Membersihkan hati dan pikiran. Kenapa bisa demikian? Orang baca Qur'an itu harus fokus. Ketika kita ngeblank, enggak konsentrasi sepersekian detik, pasti macet. Nah, siapa yang membaca Al-Qur'an dengan khusyuk, dengan tulus ikhlas karena Allah, pasti nanti Allah akan membersihkan hati dan pikiran. Jadi efek daripada membaca Al-Qur'an itu adalah kebersihan jiwa. Kebersihan jiwa. Understand, Ambu Cici? Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Gua demen nih apa namanya bahasa Inggris sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Efek dari baca Qur'an itu diiringi dengan wa yuzakkikum, membersihkan jiwa. Kemudian kita lanjut. Tugas yang ketiga adalah wa yu'allimukum. Dan dia Rasul akan mengajarkan kalian. Alkitabah. Kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an. Baik. Kalau orang itu hatinya sudah bersih, proses transfer knowledge, proses belajar mengajar itu pasti akan mudah. Kalau jiwanya bersih. Jiwa dan pikirannya bersih, orang belajar itu pasti enak. Itu sudah dipastikan itu. Itu adalah metode, kalau dalam bahasa agama disebut manhaj atau torekoh, metode kalau kita ingin proses belajar mengajarnya lancar, bersihkan dulu jiwa kita. Bersihkan dulu jiwa anak didik kita, pasti nanti transfer knowledge atau penyampaian ilmu, proses belajar mengajar, mencerna materi pelajaran, itu pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukumul kitaba. Kemudian kita lanjut wal hikmata. Dan mengajarkan hikmah. Hikmah itu artinya kalau dalam tafsir itu sunnah. Sunnah itu adalah
segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, atau pembenaran, itu namanya sunnah. Apa? Sunnah. Sunnah adalah sama dengan hikmah. Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, atau pembenaran, penetapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang dilakukan oleh Rasulullah yang dicontoh oleh umatnya itu tidak ada hikmahnya. Pasti semua ada hikmahnya. Contoh, Rasulullah itu kalau ada orang sakit perut, petunjuknya adalah minum madu. Minum apa? Madu. Apa? Abah Luki? Halo, Abah Luki? Ustaz. Petunjuk Rasulullah itu siap. Kalau ada orang sakit perut, minum madu. Apa? Minum madu, Ustaz. Saya yakin Abah Luki punya madu beberapa merek, tapi masalahnya minumnya itu apa namanya, serius apa enggak? Sama dengan kita banyak mengkoleksi buku, senang beli buku, tapi bacanya tanda tanya kan kayak gitu. Obat dikonsumsi, akan tetapi obat dibeli, akan tetapi kadang-kadang tidak dikonsumsi. Nah, di antara yang menyembuhkan cepat sakit perut itu adalah madu. Madu. Nah, saya ingin sampaikan seperti ini, sebuah riwayat ini ada dalam hadis. Nah, hadisnya hadis sahih. Datang seorang lelaki minta tolong kepada Rasulullah bahwa saudaranya lagi sakit perut. Lalu Rasulullah memberikan petunjuk, berikan dia minum madu. Ya, terima kasih ya Rasul, balik lagi. Terus kemudian sudah saya suruh untuk minum madu, akan tetapi belum sembuh ya Rasul. Terus datang lagi itu yang namanya laki-laki. Suruh. Kemudian masih interupsi lagi. Belum sembuh ya Rasul, sampai ketiga kali. Minumi madu. Datang lagi yang kira-kira keempat atau ketiga ini. Belum sembuh ya Rasul, suruh minum lagi. Kalau habis ini enggak sembuh, yang bohong itu perut saudaramu, bukan madunya yang enggak mujarab. Terus akhirnya datang lagi. Benar ya Rasul, sekarang sembuh. Ternyata oleh para ulama dianalisa, ada masalah dosis. Sekali ketika kita minum, belum sembuh, berarti kita butuh untuk meminum madu lagi. Nah, demikian. Jadi khusus kalau sakit perut, yang namanya sumber penyakit itu kan perut. Sumber penyakit itu perut. Kenapa? Karena ya disitulah makanan. Nah, penyakit itu kan gara-gara makanan. Globalnya itu gara-gara makanan. Nah, tempat makanan itu di perut. Nah, sangat penting untuk para abah dan para abu mengkonsumsi madu. Saya kasih tip nih. Ini ada dalam kitab Tibbun Nabawi. Saya pernah ngaji. Tipnya seperti ini. Dicatat, Ambu Cici ya. Ya. Ambu Cici Purnomo dan juga Cici Sri Rejeki dicatat. Kalau awal bulan Hijriah, apa? Awal bulan Hijriah, minumlah madu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ya, tiga hari berturut-turut awal bulan. Bulan bukan bulan Maret ya, tapi awal bulan Hijriah. Itu minumlah tiga kali. Satu sendok aja. Nah, ntar besok hari kedua satu sendok. Terus tanggal tiga kemudian satu sendok lagi. Minum. Insya Allah sampai sebulan akan dijaga oleh Allah, nggak bakalan sakit. Oh, iya. Tuh. Bulan Hijriah syaratnya. Lingkari. Dilingkari rekomendasi Ustaz Joko, minum madu. Nah, ya Abah Luki ya. Alhamdulillah. Iya, Tar. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Itu resepnya. Cuma tiga hari. Sederhana tapi apa namanya? Godaannya itu LUPA. Lupa. Target sederhana, tapi lupa. Satu sendok. Itu saya punya kitabnya Tibbun Nabawi itu.
dijamin sebulan akan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah. Ini saya kadang-kadang ceramah ngerti. Saya sendiri LUPA itu apa? Ya Allah. Ternyata lupa itu ya bawaan orok itu. Lupa adalah bawaan orok. Tuh. Mengajarkan hikmah itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Hikmah adalah di antara definisinya sesuatu yang bermanfaat. Tidak ada yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali bermanfaat. Tuh. Baik berupa ucapan, tindakan maupun penetapan. Contoh lagi, sekarang para ilmuwan itu baru ngeh. Ternyata kenapa Rasulullah menganjurkan kalau kita minum dalam keadaan duduk? Kenapa? Apa itu istilahnya? Springer apa-apa itulah istilah Inggrisnya itu. Jadi ketika kita duduk, itu air akan tersaring. Jadi kalau kita berdiri, itu enggak ada langsung glonjor. Itu katanya para tapi benar itu membuktikan demikian. Jadi ketika kita minum dalam keadaan duduk, itu akan menyehatkan. Contohnya seperti ini, ambu cici rezeki, ya kan? Contohnya seperti ini, saya coba lagi duduk nih. Jadi kalau minum itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seruput. Saya jeruk. Ya Allah, alhamdulillah. Itu demikian. Itu sunnahnya demikian. Tidak ada yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali mengandung hikmah yang bermanfaat. Termasuk dalam bahasan ini adalah minum madu. Karena Abah Luki tadi menyampaikan bahwa istrinya lagi kurang enak badan, sakit perut. Makanya minumi madu. Iya. Nah, minum madu berapa jam? Gimana, Ma? Nah, itu. Udah beres belum? Kelihatannya masih agak sakit. Minum lagi. Nah, terus beberapa jam kemudian gimana, Ma? Kalau udah agak enakan, minumin lagi. Insya Allah pasti sembuh. Karena itu adalah sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ingin sakit, resepnya gimana tadi, Pak Luki? Ya, tiap bulan hijir ya. Kita minggu pertama 1, 2, 3 ya. Minum madu. Ya, pagi hari itu. Pagi hari ya. Minum madu. Pagi hari minum madu. Set, madu. Tanggal 1, 2, 3 hijir ya. Insya Allah nanti sampai sebulan akan dijaga oleh Allah, tidak akan sakit. Kesehatan. Oh. Itu resep. Amin. Dari saya kutip dari kitab Tibbun Nabawi karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dulu pernah saya baca di masjid. Ternyata sederhana itu. Madu. Kalau orang sakit perut, madu. Kalau belum sembuh, minumin. Berarti itu ada masalah disnya. Oh, berarti dosnya kalau sakit enggak parah, ya juga agak apa namanya? Madunya juga agak ditingkatkan lagi. Kurang lebih demikian. Kita lanjut Abu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Wa yu'allimukum. Wa yu'allimukum. Dan dia Rasul. Dan dia Rasul. Mengajarkan kalian. Mengajarkan kalian. Ma apapun. Ma apapun. Lam takunu. Lam takunu. Yang kalian adalah. Yang kalian adalah. Ta'lamun. Ta'lamun. Kalian belum mengetahui. Kalian belum mengetahui. Jadi kata malam takunu ta'lamun, Allah akan dan Rasulullah mengajarkan kepada kalian sesuatu yang belum kalian ketahui. Jadi sesuatu yang belum kita ketahui itu adalah misalnya kejadian umat-umat terdahulu. Termasuk umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim. Kita tidak mengerti kecuali ada cerita riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang akan datang itu juga diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu mengatakan pengetahuan yang belum kita ketahui tentang masa lalu, dan Rasulullah juga mengajarkan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Contohnya
di kalangan internal umat Islam. Sataftariku ummati ala 73 firqatan. Akan berpecah belah umatku besok menjadi 73 golongan. Itu kan viral tuh hadisnya tuh. Terus banyak lagi prediksi-prediksi Rasulullah tentang menjelang hari kiamat itu tanda-tandanya adalah saling berlomba-lomba, yakni meninggikan bangunan. Dan itu terjadi dan berangkat dari negara-negara Arab sendiri. Termasuk yang paling mencolok itu adalah Grand Zamzam. Ini para ambu yang sudah beberapa kali menunaikan ibadah haji dan umroh, betapa Grand Zamzam itu adalah hotel yang sangat besar dan sangat tinggi. Belum lagi Burj Khalifa itu. Justru orang Arab sendiri yang berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Bangunan. Nah, itu kan termasuk Rasulullah memberitahu tentang kejadian masa akan datang, dan itu pasti terjadi. Ini Arab Saudi lagi nggak mau kalah dari Burj Khalifa itu mana ya? Yang bangunan tertinggi itu? Emirat Arab. Emirat Arab. Dubai ya, Abah? Ya. Dubai. Nah, ternyata di Riyadh besok akan, kalau ini kan 800 meter, besok 1000 meter lebih itu. Berlomba-lomba itu bangsa Arab. Di antara tanda-tanda asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat adalah berlomba-lombanya manusia meninggikan bangunan. Dan sekarang sudah terjadi itu. Nah, itu masuk dalam kategori yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasulullah menyampaikan, memberi pengetahuan, menyampaikan pengetahuan kepada kalian sesuatu yang belum kalian ketahui menyangkut masa lalu dan masa yang akan datang. Akan baik. Sampai di sini kita boleh nyeruput dulu, Abah Adam. Kita nyeruput dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Break dulu, Abah Cecep. Insyaallah. Siap. Selamat. Yang mau bertanya masukin chat, ditulis di chat. Baik. Nah, mungkin bisa kita selesaikan satu ayat lagi. Ya. Ambu Cici, ya, bisa dilanjut? Ustaz, bisa. Nanti satu ayat lagi. Ya, maka. Maka ingatlah kalian kepadaku. Jadi setelah Allah memberikan nikmat kepada kaum muslimin yang tadinya kiblatnya dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah Baitullahil Haram, kemudian diberikan seorang utusan dari kalangan masyarakatnya sendiri, nah itu harus direspon dengan namanya mengingat kepada Allah. Ingatlah kalian kepadaku. Kita lanjut. Azkurkum. Aku akan ingat kepada kalian. Jadi ada tafsir dari seorang sahabat. Makna zikir yang paling utama itu adalah taat. Maksud daripada zikir itu adalah taat. Taat itu artinya nurut sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin mengutip satu tafsir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Munir Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Tulisannya adalah sebagai berikut, bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan zikir itu adalah Qala Sa'id ibn Jubair, berkata sahabat Sa'id bin Jubair. Yang dimaksud dengan berzikir kepada Allah adalah ta'atullah, taat kepada Allah. Faman lam yuti'hu lam yadhkuruhu. Siapapun yang tidak taat kepada Allah, dia hakikatnya tidak berzikir. Wa in aktsara tasbiha, walaupun dia memperbanyak bacaan tasbih. Wat tahlila, dan membaca tahlil la ilaha illallah, banyak zikir subhanallah, akan tetapi akunya tetap
maksiat durhaka kepada Allah, korupsi sana sini. Selanjutnya wa qira'at al-Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Jadi tujuan daripada zikir penekanannya adalah sejauh mana, sebesar apa kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berzikir dan taat kepada Allah, akan al-qurqub akan mengingat kalian dengan pemberian pahala dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, inti daripada berzikir tidak hanya sekedar lisan, bahkan itu saya kutip dari tafsirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, walaupun orang itu banyak bertasbih, mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, atau zikir-zikir yang lain, tapi tidak taat kepada Allah, hakikatnya dia tidak dianggap berzikir. Lanjut. Washkuru. Dan bersyukurlah kalian. Li kepadaku. Wala takfurun. Dan jangan kalian durhaka kepadaku. Baik. Ini saya kutipkan sedikit dari tafsirnya, ganti tafsir. Di meja saya ada beberapa referensi tafsir yang ingin saya sajikan. Tentunya saya pilih yang insyaallah mungkin elegan tafsirnya. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Di sini beliau memberikan penjelasan sebagai berikut. Semua anugerah nikmat yang terima dari Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita tidak lupa terhadap nikmat dan anugerah Allah tersebut. Agar kita bisa hidup selamanya di dalam berzikir, mengingat nikmat-nikmat Allah kepada kita. Dan Allah menginginkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa berzikir. Dan selama kita berzikir, mensyukuri nikmat Allah, zadahum, Allah pasti akan tambah nikmat-nikmatnya. Tuh, kan itu viral dalam surah Ibrahim itu, apa namanya, ayat yang sering dibaca oleh para ustadz ketika kita syukuran adalah la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jikalau kalian bersyukur pasti kami akan tambah. Sebaliknya kalau kalian durhaka kepadaku, tidak mensyukur nikmat, ingat azabku sangat pedih. Oleh sebab itu dilanjutkan. Fadhkuruni, ingatlah, berzikirlah kalian kepadaku. Berzikirlah, ingatlah Allah dalam segala sesuatu, dalam nikmat-nikmatnya dan juga pemberiannya. Fi satrihi, kita ditutupi keburukan kita, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang mengungkapkan seperti ini. Kelihatannya Ustaz Joko adalah sedikit, ya mungkin sedikit dikangeni oleh jamaah Azumiyah. Padahal Allah menutupi keburukan Ustaz Joko, sehingga keburukan itu tak tampak. Yang tampak mungkin adalah sedikit kebaikan. Hakikatnya kita ditutupi kesalahannya, itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmat Allah itu adalah Allah Maha menerima taubat. Kemudian ini dikutip oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini mohon diperhatikan. Yaqulu ba'du sholihin, sebagian orang solih berkata, aku mendengar dari orang yang mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila Anda menghadapi minuman atau ada ingin minum, wabda syurbal jur'ati, mulailah dengan tegukan yang diawali dengan bismillah. Bagaimana? Cuma bismillah. Bismillah. Nih, mohon maaf nih. Bismillah. Terus setelah satu tegukan, sak seruputan,
Nah, itu bahasa Inggrisnya satu seruputan apa itu? Apa Adam? Satu seruputan. One seruput. Ayo coba cari padan dalam bahasa Inggris. Pak Ustaz. Satu seruputan. Ya. Pak Ustaz. Ya. Ayat ini memang bagus ini ya. Saya senang. Ya. Saya ya. Coba bahasa Inggriskan. Silakan. Lanjutkan. Therefore, remember me. I will remember you. And be thankful to me. And do not be ungrateful to me. Yeah. Masya Allah. Very good. Seperti syair lagunya, Pak Adam. Pak Huyan, itu yang kelihatannya kok kayak rayu-rayuan itu. If you remember me, I will remember you. Masya Allah. Masya Allah. I always remember you. Oh, itu keren itu. Ada member-membernya itu. Gua demen nih. Ya Allah. Cuma don't forget member me. Alhamdulillah. Itu mengena itu. Insya Allah seumur hidup saya akan kenang itu. Seumur hidup saya akan kenang. Oh, fadhkuruni itu artinya remember me. Alhamdulillah. Benar. Jadi cara minumnya itu diberikan petunjuk. Faqassimhu thalathan. Kalau kita minum, jadikan minuman itu tiga kali tegukan. Berapa? Tiga kali tegukan. Tegukan yang pertama sebelum kita minum baca bismillah. Kemudian diakhiri setelah kita nyeruput alhamdulillah. Kemudian kita yang kedua, sebelum kita minum bacalah bismillah. Setelah nyeruput lagi alhamdulillah. Sampai tiga kali. Sebelum minum lagi baca bismillah. Kemudian setelah meneguk atau nyeruput alhamdulillah. Di sini poinnya adalah sebagai berikut. Wakhtim biqaulika alhamdulillah. Dan tutuplah dengan baca alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya. Di sini faedahnya. Fama dama hadhil ma'u fi jawfik falan tuhdithaka dharratun min jasadika bima'siyatillah. Selama air yang kita suput, yang kita minum dengan cara seperti tadi, diawali dengan bismillah, setelahnya alhamdulillah, bismillah lagi, alhamdulillah, bismillah lagi, alhamdulillah, berarti bismillahnya tiga kali, alhamdulillahnya tiga kali. Suputnya juga tiga kali. Di sini selama air itu masih ada dalam perut Anda, dalam tubuh Anda, Allah tidak akan mentakdirkan Anda untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Selama air itu masih dalam tubuh kita, Allah tidak akan mentakdirkan kita untuk maksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Abah Huyan, ini saya kutip dari tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'ari. Jadi kalau kita ingin selalu taat kepada Allah, cara minumnya itu ternyata sederhana. Bukan ibadah yang berat-berat. Hanya minum. Cara minum. Bismillah, seruput. Alhamdulillah. Kemudian bismillah, seruput. Kemudian alhamdulillah. Sekali lagi, bismillah, seruput. Terus alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama air itu masih ada dalam perut kita, Allah akan takdirkan kita tidak akan berhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dilanjutkan, jaribha yauman fi nafsik. Cobalah sehari untuk diri Anda. Ucapkan bismillah, minum. Kemudian alhamdulillah sampai tiga kali. Kemudian rahasianya apa di sini? Fa innaka takunu qad istaqbalta ni'mata bi dzikril mun'im. Sungguh kalau Anda demikian, Anda betul-betul akan mengingat nikmat dan mengingat zat yang memberikan nikmat. Tuh, nikmat. Jadi kita sibuk untuk mengingat pemberi nikmat,
bukan sibuk dengan nikmat. Nah, selama ini kita termasuk Joko tuh apa Luki? Ya, walaupun saya bisa baca kitab, ngerti tuntunan, tapi yang mana yang namanya manusia tetap manusia. Tadi apa namanya? Biasanya mau jadi ya istilahnya sendiri lagi lah apa Luki. Istri mau pulang kampung, ya kan? Besok kira-kira saya apa namanya warteg lagi karena nggak ada yang masak, ya kan? Tadi itu saya ajak sama anak istri itu makan seafood sore-sore, kan? Gara-gara makanan nikmat, kadang-kadang lupa baca bismillah ya Allah. Itu manusia. Apalagi kalau kita masuk rumah makan Padang pagi sore atau sederhana. Waduh, masya Allah. Betul. Kita lupa pemberi nikmat, sibuk dengan nikmat. Kenapa demikian? Wajar karena kita manusia. Maka kita sedikit katakan ingat kepada pemberi nikmat dan kita kurangi kelalaian kita. Ya. Itu rumusnya. Sedikit demi sedikit kita perbanyak mengingat sang pemberi nikmat dan kita kurangi nikmat. Karena manusia itu seiring dengan bertambahnya umur, nikmatnya bukan pada sesuatu yang katakanlah materi, akan tetapi kepada sesuatu yang bersifat spiritual dan psikologi. Batiniah. Setuju Abu Imas? Setuju banget. Ketika kita semakin bertambah usia, Abu Imas, Abu Cici, nikmat materi itu semakin berkurang. Yang ada itu adalah bagaimana kita meningkatkan kenikmatan yang bersifat spiritual dan bersifat psikologi. Nah, artinya apa? Kita perbanyak mengingat sang pemberi nikmat daripada nikmat itu sendiri. Ya, minimal berimbang lah. Minimal apa? Minimal berimbang. Antara mengingat nikmat dan pemberi nikmat. Masya Allah. Itu kata seorang ulama dari Kalimantan, kalau kita ingin sehat, ternyata itu mengurangi makanan. Di antara mengurangi makanan itu adalah puasa Senin, apa bahasa Inggrisnya itu? Monday. Monday. Kamis? Thursday. Di antara apa namanya? Mengurangi makanan itu adalah puasa Senin. Kamis. Rasulullah bersabda, "Inna abwaabal jannati tuftahu fi yaumil itsnin wal khamis." Ingatis sahih, sungguh pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Uhibbu an akuna asuma, dan aku senang kalau aku ketika hari Kamis dan hari Senin itu berpuasa. Kenapa? Karena itu amal akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku senang kalau amalku dilaporkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Tuh, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebih demikian poinnya adalah kita harus memperbanyak mengingat sang pemberi nikmat daripada nikmat itu sendiri, dan poinnya adalah semakin bertambah usia seseorang, kenikmatan materi itu semakin berkurang, yang dominan itu adalah kenikmatan yang ada dalam jiwa, yakni mengingat ya pokoknya yang bersifat psikologi, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Abah Adam, ada mungkin ada yang perlu kita diskusikan? Unmute. Pertanyaan dari Pak Wayan, Abah Wayan, apakah model manusia yang suka berzikir tetapi tidak nurut kepada Allah, ini yang disebut fasikun? Dia berzikir bukan karena Allah, tapi karena mertua. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada dua pertanyaannya, satu dulu ini ya. Ya, jadi langsung mungkin saya
katakanlah menanggapi. Nah, saya tidak mau menjawab karena menjawab itu kalau takut salah. Saya ingin menanggapi aja pertanyaan dari Abah Oyan. Jadi kalau kata para ulama yang bijak, kadang manusia itu berzikir adalah untuk sesuatu. Dan itu sah-sah aja. Nah, sah. Misalnya berzikir ini untuk mendapatkan A. Itu berarti zikirnya atau ibadahnya masih kayak anak-anak. Transaksional. Artinya kalau mau melakukan ini, ntar dikasih ini. Itu ibaratnya ibadah kita kayak anak-anak. Kayak transaksional. Bagi orang yang sudah dewasa, tentunya kita berzikir dan beribadah itu benar-benar mengagungkan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau banyak orang berzikir tetapi perilakunya tidak taat, bagaimana? Itu masuk dalam kategori, ya benar itu fasikun. Fasikun itu perilakunya keluar dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa demikian? Antara orang-orang fasik itu adalah senantiasa berkumpul, bergabung dengan orang-orang yang enggak benar. Orang benar, kalau bergabung dengan orang yang enggak benar, pada gilirannya nanti itu akan ikut terkontaminasi enggak benar. Maka dari itu Allah menyuruh kita dalam surah At-Taubah, Abah Bian silahkan dibuka surah At-Taubah. Sekaligus nanti dibaca surah At-Taubah. Ayatnya adalah ayat yang ke, Masya Allah, ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Masya Allah, ayat berapa ini? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Halaman 106 Surah Taubah ayat 119. Surah At-Taubah ayat 119. Silakan Abah Hoyan dibaca. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Allah, silakan diartikan apa Hoyan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang shodiqin, yang benar. Orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, bukan orang yang pintar, tapi orang yang benar. Kenapa? Kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah untuk bergabung dengan orang-orang yang benar agar melindungi diri kita sendiri dan kita dilindungi oleh saudara kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang seperti itu tadi. Keluar dari aturan Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira orang yang di ngerti agama itu justru kadang kalau sudah kena godaan hawa nafsu dan setan itu akan menjadikan agama sarana untuk mendapatkan dunia. Nah, tuh. Kenapa? Ya mungkin mereka kumpulnya sama orang-orang nggak benar. Tadinya sih benar di pesantrennya, giliran jadi anggota dewan kumpulnya sama orang-orang nggak benar. Akhirnya selesai. Jadi keluar dari Allah Subhanahu Wataala, summa na'udzubillah. Di antara kenapa bisa fasik? Karena berkumpul dengan orang yang tidak jujur, orang-orang yang enggak sidik, orang-orang yang tidak benar. Pintarnya iya, benarnya wallahu a'lam. Tuh, pesannya dari wallahu a'lam. Sama-sama Abah Hoyan. Abah Adam? Ah, masih dari Abah Hoyan pertanyaannya.
selain pemberi nikmat, apakah kita juga boleh mendoakan orang-orang yang karena Allah menyediakan nikmat? Alhamdulillah. Mau diulang? Pertanyaan berat nih. Selain pemberi nikmat, apakah kita juga boleh mendoakan orang-orang yang karena Allah menyediakan nikmat? Orang-orang yang karena Allah Bahoyan, tolong dijelaskan. Tolong dijelaskan. Artinya gimana? Jadi gini, prakteknya Pak Ustadz, waktu kita makan buka puasa ya, kita kan bismillah seperti tadi dikatakan. Tapi begitu saya melihat makanan di depan, saya jadi ingat petani-petani yang menyediakan berasnya, kemudian saudara-saudara kita yang masaknya. Itu bisa dijadikan suatu, kita biasakanlah untuk mendoakan mereka, Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, apa namanya? Apa yang saya acungi jempol? 1, 2 Kalau boleh 4 jempol, tapi nggak boleh diangkat yang 2 kayak itu. Ya, apa ya? Ya, terima kasih. Ini, mohon maaf nih, saya ingin sampaikan. Para ulama, wali-wali Allah itu, kalau makan justru itu gemetar. Itu di apa namanya? Sekarang kan viral itu kiai muda dari Rembang, Jawa Tengah namanya Gus Baha itu. Gus Baha itu kan kadang-kadang diundang oleh beberapa instansi pemerintah dan segala macam itu. Yang kata Ustadz Adi Hidayat itu adalah manusia Al-Quran. Beliau itu orang yang sangat sederhana. Bahnya itu namanya Ki Haji Nur Salim. Ki Haji Nur Salim itu adalah kata Gus Baha, Abah, ayah saya itu hafal Quran kayak hafal surah Al-Fatihah. Itu sampai. Dan beliau kalau mau makan itu keringat dingin itu keluar. Itu seolah-olah mau menghadapi apa kan kayak itu. Sangat sedih justru ketika makan. Kenapa? Karena ingat proses katakanlah makan itu enggak sesederhana yang kita bayangkan. Tinggal maaf nih, tinggalnya plok. Jadi ingat prosesnya beras itu seperti apa, bagaimana petani itu jerih payahnya dan segala macam. Jadi seperti itulah. Jadi orang-orang yang hatinya sudah terbuka oleh Allah, satu nikmat makanan itu bisa mengantarkan makrifat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir itu dari surah Al-Isra, silakan buka surah Al-Isra surah 17 itu ayat-ayat yang pertama tuh Abah Hoyan. Ayat ketiga. Ya. Ya. Dzurriya. Silakan dibaca. Dzurriyataman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzurriyataman hamalna ma'anu. Innahu kana 'abdan takura. Allah, silakan diartikan. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya Nuh adalah termasuk hamba Allah yang banyak bersyukur. Kemudian masih ingat ini saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi beliau menjelaskan hadis tentang bersyukur, itu Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yardha 'anil 'abdi ay yakula al aklata aw yashriba syarbata aw syurbata fayahmadallaha 'alaiha. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungguh Allah benar-benar ridho. Benar-benar ridho terhadap seorang hamba yang ketika makan atau minum setelahnya itu diiringi dengan memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah.
Bismillah. Ternyata untuk jadi wali, jadi apa, Pak Hoyan? Wali, wali. Jadi wali. Jadi wali itu banyak ditentukan oleh pola pikir. Pola pikir bukan karena banyaknya ibadah, itu bukan. Jadi wali Allah itu adalah orang yang paling banyak mengenal Allah. Gara-gara itu jadi wali Allah itu sederhana. Setiap kali makan dan setiap kali minum, setelahnya itu adalah memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Karena minuman, makanan yang kita konsumsi itu proses panjang. Nah, orang yang hatinya terbuka dan pikirannya terbuka, seperti apa yang dipikirkan Abahoyan yang tadi, masya Allah, tadi mendoakan, mengingat orang, mengingat Allah yang memberi nikmat, dan mengingat orang yang menyediakan atau berpartisipasi terhadap nikmat yang kita nikmati, yang kita konsumsi. Artinya itu masuk dalam kategori hadis lam yashkurillah man lam yashkurinnas. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak mungkin bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, siapa orang yang tidak berterima kasih, tidak mampu berterima kasih kepada sesamanya, kepada manusia, lam yashkurillah, dia tidak mungkin bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi elegan nih pemikirannya apa Oyan nih. Jadi, itu udah masuk kepada ilmu tasawuf mungkin ya. Wah. Ya istilahnya apalah, tazkiyatun nafsi lah. Itu ilmu tasawuf. Pokoknya seperti itu. Bentar lagi apa Oyan? Apa Oyan ini jadi waliullah ini, jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditentukan dengan pola pikir, bukan karenanya banyaknya berzikir. Kata zikir bibir itu sih apa namanya, semua orang bisa, akan tetapi berzikir dengan hati dan dilaksanakan pikiran dengan anggota tubuh itu yang tidak gampang. Ya kan? Habis korupsi terus ngundang anak yatim, ambu imas, berzikir, baca surah Yasin, habis itu santunan dikasih amplop terus diputus, cepret enggak gitu. Di-share kepada grupnya. Ini syukuran. Lah, wong yang syukuran aja duit korupsi kok. Gimana kan, guys? Banyak gitu. Ya Allah. Gimana terlalu petani? Masya Allah. Gimana mau mikirin petani? Itu namanya terlalu tadi. Fasik. Ya Karim. Fasikun itu kan. Kefasikannya itu dibungkus dengan casing. Wah, nyantunin anak yatim, ya kan? Terus iya, pengajian. Ah, ya Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi sekali lagi apa, Huyan? Menjadi kekasih Allah itu banyak ditentukan dengan cara berpikir. Tidak hanya banyak ibadah. Ibadah itu untuk menunjang kita berzikir kepada Allah, yang pada gimana ketika kita banyak berzikir kepada Allah, jiwa raga kita itu dipengaruhi oleh mengingat Allah dan melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya, nanti bisa dikutip itu di tafsir Ibnu Katsir terjemahan insyaallah itu hadis riwayat Imam Ahmad, sungguh Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba yang apabila dia makan atau minum senantiasa diiringi dengan alhamdulillah. Kelihatannya kan enteng ya Abah Hoyan ya. Abah Luki ya. Sederhana. Nah, coba Abah Luki, Ustaz Joko misalnya, saya sering khilaf. Saya sering khilaf. Kadang-kadang kalau masuk rumah makan sederhana Padang, apalagi disajikan menu-menunya semuanya kakak. Wah, gimana kepala kakap terus tunjang segala macam itu. Ya Allah, kadang-kadang doanya cepat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Saking kalapnya. Tapi kalau biasanya. Tuh. Ternyata ujian wali itu sederhana. Bukan menghadapi kesengsaraan, tapi menghadapi sesuatu yang kenikmatan. Tuh. Jadi ujian wali itu bukan dengan sesuatu yang sengsara, tapi sesuatu yang menyenangkan kenikmatan. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Abah Hoyan, sip lah pokoknya itu. Tasawuf itu. Tasawuf.
Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Pak Ustaz. Ini dari ya. Mas Yayan nih jauh dari Banyuwangi sana ya. Ternyata pinter bahasa Inggrisnya. Itu ya, alhamdulillah. Jemaahkan yang tadi itu remember me and I will remember you itu. Ya, Mas Yayan, nanti kalau nanya bahasa Inggris ke Mas Yayan aja Pak Ustaz. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Ada perasaan gengsi. Kenapa? Dia kan masih adik saya. Masa nanyanya harus ke Pak Adam, jangan biar apa namanya menjaga kredibilitas saya. Nanya sama ini nih. Sama ini nanyanya. Oh ya, dijawab langsung. Jadi apa namanya? Mas Yayan itu kan saya anggap ponakan adik saya itu. Jadi seorang kakak, seorang ustaz kalau nanya sama muridnya kelihatannya waduh gimana lah Abah Cecep. Mendingan saya nanya ke Abah Cecep gitu aja deh. Alah. Sama yang gepeng. Sama setan gepeng nih. Ya Allah, terima kasih Mas Yayan. Ya Allah. Ya, apa yang ada? Berikutnya Ambu Imas. Yang lain? Ya Ambu Imas. Betulkah kalau sudah sholat subuh dan asar kita melakukan hal-hal yang baik seperti zikir, baca Quran, sedekah dan hal baik lainnya saat itu akan dibawa oleh malaikat untuk disampaikan kepada Allah SWT perbuatan kita tersebut? Demikian pertanyaannya atau apa ini? Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan dari Ambulans ini bisa dikili dengan jawaban surah Al-Isra juga ayat yang ke-78, Ambu Imas. Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 78. Matahari gelincir. Ya. Surah 17. Surah 17 ayat 78. Halaman 290. Ya. Ntar dulu, Ustaz. Ini Qur'annya agak beda. Yang penting surah Al-Isra ayat 78. Ayat berapa, kan? 78. Ayat 78, ayat 78, ayat 78. Akimi 78. Akimi sholah. Ya. Betul. Betul, betul. Dibaca ini. Silakan dibaca, ayatnya pendek kok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimil sholata lidulukis syamsi ila ghasawil laili wa qura'anal fajr. Inna qura'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul azim. Silakan sekalian dibaca artinya ayat 78. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, jadi apa namanya poinnya itu adalah kenapa subuh? Karena subuh itu adalah malaikat malam itu naik digantikan oleh malaikat yang menjaga di pagi hari. Jadi apa namanya sholat subuh itu disaksikan oleh kedua malaikat dan hadisnya kan viral itu man sholla qoblal fajri, siapa yang sholat sunnah sebelum fajar apa namanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Daripada dunia dan seisinya. Rakaatani qoblal fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Berarti orang salat sunnah sebelum subuh itu lebih kaya daripada Bill Gates,
lebih kaya daripada Donald Trump, lebih kaya dari Sultan Brunei, lebih kaya dari siapapun kapa, dia mendapatkan sesuatu yang lebih hebat daripada dunia seisinya. Itu baru sholat sunnahnya Ambu Im. Sementara sholat wajibnya kan tidak pernah diberitahukan oleh Allah. Berapa itu pahalanya? Ntar di akhirat. Ya. Itu baru sholat sunnahnya. Maka dari itu mendapatkan keutamaan ya berzikir, keutamaan apapun. Apalagi disambung dengan zikir setelah ba'da sholat, habis itu membaca Al-Qur'an. Insyaallah. Kurang lebih demikian, Ambu Imas. Ya, jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Jadi betul ya, malaikat itu bukan melaporkan, betul. Menyaksikan ya. Menyaksikan. Ya. Ya, kalau kita disaksikan oleh malaikat, berarti kan diperhatikan, Ambu Imas. Ya. Orang kalau diperhatikan itu senang apa enggak? Senang, ya Allah. Diberi ya, itu ya, belum tentu senang, akan tetapi kalau diperhatikan melebihi pemberian. Amin. Kalau sudah diperhatikan itu pasti akan diberi melebihi pemberian. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada seperti ini. Ini contoh ya, contoh. Ini enggak boleh. Ini sekedar ya. Caranya untuk bisa diperhatikan para abah. Perhatikan saya. Ini ada orang, ini pinter nih, orangnya cerdas. Ini kayak Abah Oyan, wali, tapi ini cerdasnya agak-agak wali untuk dunia. Diangkot. Di mana Abah Oyan? Diangkot. Nah, tiba-tiba sang pemuda ini bertemu dengan cewek. Nah, ceweknya itu berkali-kali diangkot. Dan ya lumayan cakep lah. Nah, berpikirlah si anak itu. Nah, kemudian zaman dulu kan mengeluarkan sebungkus rokok, terus ditariklah sebatang rokok itu. Nah, terus tiba-tiba seperti ini, seolah-olah itu enggak lihat Abah Cecep. Yang disulut itu adalah gabusnya. Terus emang disengaja gabusnya. Mas, Bang, itu maaf kebalik rokoknya. Terima kasih, Dek. Terima ini engkau memperhatikan diriku. Wah. Akal bulus. Iya. Ternyata member. Jadi, diperhatikan itu melebihi diberi nikmatnya. Jadi gayanya rokoknya itu dikebalik. Terus mau disulut, gayanya dia kan enggak ngelihatin kayak gitu. Itu rokoknya kebalik. Oh, terima kasih selama ini engkau memperhatikan aku tuh. Masyaallah. Itu modus Ustaz. Itu mah tembak balik, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Namanya lelaki itu kan banyak akalnya. Iya, betul. Tapi kalau kaum Hawa, perempuan itu adalah perasaannya. Kan kayak gitu. Masyaallah. Ya Allah, ya Karim. Kurang lebih demikian. Atas arah ini Abah Oyan kelihatannya para abah juga teringat masa muda itu ya. Ya Adam ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ini Inggris lagi nih. Ya, ya, ini Mas Yayan pakai bahasa Inggris terus. Baik. Ini sudah larut malam. Kita tutup aja dengan doa Ustaz. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Abah Adam. Baik, jamaah Azmiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri, kita tutup kajian ngaji kita malam hari ini dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, yang maha penyayang, sayangilah kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni beliau-beliau, ya Allah. Jadikanlah orang tua kami yang telah mendahului kami kuburnya, jadikanlah taman dari taman-taman
surga, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, menjaga, jaga dalam kami, keluarga kami, anak keturunan kami sampai hari kiamat. Jagalah iman Islam kami, ya Allah, sampai kami meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, berikanlah manfaat terhadap ilmu yang telah kami pelajari. Dan berikanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami, bermanfaat di agama kami, bermanfaat bagi dunia kami, lebih bermanfaat kepada untuk akhirat kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Untuk sungguh-sungguh mencintai Al-Quran, mempelajari Al-Quran, berikanlah Al-Quran petunjuk pembimbing dalam kehidupan kami, sehingga Al-Quran itu akan senantiasa menyertai kami sampai kami meninggal dunia mendapatkan syafaat pertolongan dari Al-Quran Karim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan berbahagia, berjumpa dengan Engkau, ya Allah. Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha indah, Engkau yang maha baik, ya Allah. Engkau telah berbuat baik dalam kehidupan kami, ya Allah. Kami memohon agar Engkau senantiasa mencurahkan kebaikan-Mu sampai kami meninggal dunia dan masuk ke alam barzah, alam akhirat, ya Allah. Amin. Arhamar Rahimin. Pertemukan kami dan kumpulkan kami bersama hamba-hamba-Mu yang soleh, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.